Ini tentang perjalanan gue menemukan cinta dan menetapkan pada satu pilihan yang tepat. Inilah petualangan Gading Marten dalam mencari tambatan hatinya kembali. Saya ketemu Lota memang baru sekali ini menghabiskan waktu. Penasaran seperti apa aksi selebriti ganteng ini? Saya hanya berusaha untuk memperlakukan wanita dengan baik gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi cerita yang baik buat saya dan Lota. Gitu. Mencari Cinta hadir setiap Sabtu jam 3 sore di Trans TV. Di wahana ini apa nih, aku tadi manggil cucu train aja gara-gara Ace bilang cucu train jadi aku wahananya namanya cucu train. Jadi Ace sama Keke mau naik cucu train gitu. Ace sih udah di dalam. Iya, dia udah gak sabar. Keke juga dari tadi udah mau ikut. Sabar dulu, mau ngomong dulu sama Mama Hits. Udah boleh masuk, udah boleh kok, biar mamanya ngomong terus aja sama Mama Hits ya. Ya, sekarang dia udah betah ngobrol. Ngomong aja. Ace tuh, ada Ace udah di dalam. Ace gak sabar soalnya. Come on, let's go. Yeah. There's no way to say this song's about someone else. Abis itu kita naik cucu train, kalau kata Ace, cucu train. Tapi ya Mek, ngomong-ngomong nih ya, ada video lucu banget nih abis ini tentang ada orang naik wahana. Oh, boleh. Jadi ini lucu, bukan yang serem ya. Tadi kan agak serem tuh. Ini lucu, agak ngeselin sih. Agak ngeselin ya. Langsung lihat aja ya, Mama Hits. Aku sih dari cewek ini sih, aku nggak tahu sih mau ngamuk mau apa, itu pusing banget. Iya, kalau aku marah. Marah kan? Bercandanya nggak lucu banget gitu. Iya kan? Tapi itu skills loh, itu cowok punya skill sekali. Belum tentu kita bisa loh. Nggak tenggelam ya? Maksudnya dia harus ngikutin ritmenya itu kan. Hai! Waduh, gayanya satu kaki naik dia. Bos. Santai dia. Tapi Mek, kalau misalkan lo sering gak sih ajak si Ace jalan-jalan? Sering sih, tapi juga kalau kondisinya aku lagi gak banyak kerjaan, aku pasti buat kayak list kayak things to do with Ace gitu. Wow, serius banget. Oh, aku serius banget. Soalnya kan Ace juga baru banget mulai sekolah sih. Sekarang kan dia mulai sekolah, udah pasti menipis ya aku ngajakin dia. Kalau bisa aku ngajakin dia cuma pas weekend. Oh iya, terus selalu tahu, pergi indoor atau outdoor? Depends, tapi aku malah banyakan lebih outdoor. Iya, kamu suka binatang juga kan? Iya, jadi kan lebih suka banget dia tuh kayak ke zoo gitu-gitu. Yeah. Playground, outdoor, taman gitu. Kayak mau turun ya? Kalau Maya sering atau? Kan anaknya sekarang banyak kan udah sekolah. Iya, sekarang udah agak sepi di rumah soalnya sekolah semua. Masih ada satu sisa di rumah bayi lumayan. Iya, masih baru ada bayi kan? Jadi, hai, wasn't funny! Senengnya, senengnya. Kamu kenapa malu begitu? Tadi kan habis naik wahana sama kakak ya? Yuk, kita naik apa lagi ya? Apa lagi? Mau naik apa lagi? Mau lagi nggak? Kita naik apa lagi? Outdoor. Nah, abis itu baru deh mamsnya kayak, yuk kita coba yang main ekstrim gitu kan. Abis itu kita main bobom car. Maksudnya pas kita nabrak itu benar-benar berasa kayak waduh, kejunggang mental gitu. Nah, jadi menurut aku sih anak-anak kita tuh berani banget dan alhamdulillah mereka tuh seru banget ngerasain bisa happy-happy bareng moms-nya. Nah, Mama Hits, kita habis main bom-bom car. Gimana? Keliling dunia. Jadi tadi aku lihat emang di tembok-temboknya ada kayak New York, ada Australia, ada apa sih India gitu-gitu, lucu ya.
Jadi tadi kita sempat aku lihat mereka berani banget ya tatanya anak-anak kita ya. Iya, padahal aku juga lumayan ketabrak-tabrak gemluk gitu. Kayaknya takut? Enggak. Oh, dia enggak takut. Dia seru, tapi ini dia dari tadi fokusnya ke sebelah sana tuh sebenarnya. Oh, ya. Aduh, jangan usah lah ya ke situ. Karena di sana ada Halloween ya. Jadi dari tadi tuh matanya ke sana terus. Bingung dia kali ya, panik ada yang mendadak keluar kali. Enggak kok sayang, kita enggak main di situ kok. Bye-bye Halloween. Bye-bye. Say bye-bye. Say no to school ya, kita main yang lain aja ya. Tapi kita mau kemana nih? Kita mau kemana ya Mama Kids? Gimana kalau Mam kita yang naik yang wahana yang lebih seru lagi? Oh, pasti serem-serem deh. Iya, harus yang serem-serem, harus yang seru-seru. Kayak roller coaster atau apa gitu. Di sini okay, ada okay. Kan? Ada banyak. Ada kan, ya udah yuk let's go. Let's go, bye. Muter balik, awas, pip. Apa yang kalian lakukan di sini? Ibu, Mbak, mau dong es krim. Oh, mau beli es krim. Kita mau es sampai krim. Playground. Mau juga dong es krim. Kiki mau es krim. Mau es krim juga nggak? Ini emang bisa begini parkirnya sini aja deh. Es mau coklat. Cici mau rasa apa? Mau coklat. Coklat juga ada vanilla. Yang ada... ini lebih gampang. Aku ice cream coklat, katanya es. Kiki mau rasa apa? Coklat juga ya? Iya. Oke, okay, coklat di satu. Dua, satu lagi. Iya. Aku share aja deh. Kiki biasanya nggak habis. Biasanya sharing, cuma satu, sharing, kan? Banyakan yang leleh daripada yang dimakan ya kan. Akhirnya kita juga yang makan. Ini dua nih. Tambahnya lagi. Lucu ya gayanya ya. Jalan-jalan nih Mama Hit sambil makan es krim ya Keke, enak banget nih, Mama mau dong. Makan nggak? Makan aja saya nggak apa-apa, kan Mama yang nyetir. So yummy. Wow, Is dapat ada sprinkles, ada coklat sauce-nya, terus ada apa sih topping juga, seru banget ya. Tadi aku lihat ya di sana ada kayak banyak playground. Oh iya. Playground. Kalau gitu kalian bisa main. Yummy coklat. Oh, iklan Mas. Aduh, enak tuh seru kayaknya. Ya udah kalau gitu sekarang kita langsung cari wahana untuk ibunya. Oke, okay, let's go. Udah. Makannya udah selesai, belum makan. Udah. Kan. Yuk, cucu. Ya, kita mundur, kita jalan lagi. Oke, okay, let's go. Lucu ya, ada parkiran khusus. Oh, iya. Gemes banget, tau gak? Tapi cuma boleh 1, 2, 3, 4 ya, gak boleh lebih dari 4. Jadi yang lain gak boleh, muter balik, balikin dulu baru bisa kesini. Main kesini, repot ya. Repot ya, ribet ya. Ya udah kalau gitu, jadi ini sekarang kita mau naik Technofly. Katanya ini yang sesuatu yang lumayan ekstrim. Gimana tinggi ya, badan minimal 10 cm. 110 kali lah satu itu. Mana Allah. Ini dong. Sama pesannya juga dong. Gak ada, itu pasti lah satu. Kesel banget itu. Jadi gue tulisin. Aduh. Ada eyeliner kamu gak? Enggak, enggak. Tapi Mama Hits, aku tuh takut sebenarnya. Kamu tuh berani gak sih makin gini-gini? Nah, masalahnya tadi habis makan es krim, esnya buat aku enek. Ini aku takut aku muntah doang. Enggak. Iya, tadi kan kita habis makan es krim. Terus mau main wahana gini agak takut mual ya. Ini masa udah mual nih. Enggak tahu karena es krim atau karena mau naik ini. Kalau aku sih gara-gara alasan aja sebenarnya takut. Ada takut. Ya udah, ayo. Yuk, let's go. Cepet. Kids, aku boleh gak pulang aja? Oke. Ini kayaknya lebih baik langsung deh, kalau gak aku kabur. Ini kayak harus ada kayak seat belt. Ini tuh duduknya tuh kayak miring ke dalam gitu kayak. Iya gak sih? Kayak dijebak kayak gak bisa pergi kemana-mana. Pantatnya di bawah banget, kaki sama pahanya tuh kayak. Aku merasa terkunci dan... Oke mamaku Hits, siap-siap ya kita mau. Diguncang-guncang. Aku mau pulang. Wuuuuh.
turun. Oh gosh, what? Kenapa ya kira-kira itu lantainya turun? Biar apa tuh ya? Maksudnya apa tuh ya lantainya turun, coy? Wow. Sebaiknya gue merem apa malah ya? Wangi punya, punya, coy. Wow, itu apa? Tahu tuh? Gila.